Shalom, berjumpa dengan saya Pendeta Budi Ningrum Sani Nurwidia dari GKI Jati Asih Bekasi. Kali ini kita berjumpa dalam pendewasaan iman pada tanggal 28 Januari 2024. Tema pada hari ini adalah spiritualitas politik. Politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani. Polis artinya kota. Pada perkembangan selanjutnya, kata itu berkembang menjadi urusan kota. Pada akhirnya, orang-orang memaknainya sebagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan bersama untuk mengatur kehidupan bersama baik dalam lingkup kota maupun negara dengan penduduk di dalamnya yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Hal ini mendukung agar tidak terjadi benturan atau konflik bahkan pelanggaran hukum dalam kehidupan di negara. Apabila melihat pada makna istilah politik yang telah disebutkan tadi, tentunya sebutan tahun 2024 sebagai tahun politik mengalami penyempitan makna. Sebab tahun politik yang dimaksudkan hanya terfokus pada pemilihan umum, bukan pada proses pengaturan kehidupan bersama di sebuah negara. Tema spiritualitas politik yang dibahas pada kesempatan kali ini ingin mengajak kita kepada sebuah dasar yang baik, yaitu tujuan yang baik dari melaksanakan politik pada kehidupan bernegara, dan kita tidak lepas atau tidak boleh lepas dari karya Kristus dalam kehidupan di dunia ini. Yesus Kristus sendiri ketika berkarya di tengah dunia adalah berupaya untuk menegakkan nilai kerajaan Allah di dunia. Lalu nilai-nilai kerajaan Allah itu apa saja yang dikerjakan oleh Yesus? Nilai-nilai tersebut ada dalam rupa kejujuran, keadilan, kebenaran, kesetiaan, cinta kasih, ciptaan yang hidup lestari, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Keseluruhan nilai ini yang hadir dalam kehidupan berumah tangga, bergereja, bahkan harus juga hadir dalam kehidupan bernegara. Semakin luas ruang lingkupnya, maka semakin nyata nilai-nilai kerajaan Allah itu di dunia. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kepeduliannya terhadap kehidupan berbangsa. Walaupun sebenarnya kita perhatikan dalam bacaan Injil kali ini diawali oleh keinginan orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus mengenai pertanyaan harus membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Hal terkait dengan pembayaran pajak ini sebenarnya menjadi sebuah polemik di dalam kehidupan bernegara pada saat itu. Sebagian besar masyarakat Yahudi mengatakan haram membayar pajak karena pajak itu pada akhirnya akan diserahkan kepada penjajah, yaitu bangsa Romawi. Mereka begitu tertindas dengan proses pengambilan pajak yang ternyata membuat mereka menderita. Pajak yang terjadi ketika diambil itu mengalami korupsi. Ada kenaikan yang besar sekali dari apa yang ditetapkan pemerintah dan yang diambil oleh pemungut pajak. Dan itulah yang membuat akhirnya masyarakat pada saat itu mengalami antipati terhadap pemerintahan. Namun terlepas daripada itu semua, kita sedang mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus, di mana kita mencoba mengenal dan berupaya menghidupi spiritualitas politik. Tuhan Yesus mengajak setiap orang, Bapak, Ibu, dan juga saya, semua orang untuk hidup secara bertanggung jawab terhadap pemerintahan dan lagi terhadap Tuhan. Maka ketika kita berbicara tentang politik, kita tidak bisa lepas bahwa ada peranan kita di dalamnya dan ada tanggung jawab kehidupan beriman kita sebagai pengikut Kristus di dalam menjalankan kehidupan politik tersebut. Kita harus menjalankan politik seiring sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Pahami bahwa ketika kita menjalankan politik bukan hanya bicara demi kekuasaan semata. Politik harus diwujudkan. Politik harus kita kerjakan demi terciptanya keadilan, kebenaran, dan cinta kasih, bahkan keutuhan ciptaan. Kita semua bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidup politik di Indonesia. Sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk dapat menghidupi peran kita sebagai warga negara di Indonesia, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang Yesus Kristus ajarkan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa ketika tiba waktunya kita harus memilih, pilihlah, perhatikan apakah pasangan calon itu benar-benar
seiring sejalan dengan apa yang kita pahami sebagai nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau sudah dapat pilihannya, jangan lupa doakan. Sebab ketika mereka yang terpilih, kita sedang berbicara negara yang akan mereka pimpin. Mari kita selalu membawa Tuhan di dalam proses perkembangan negara Indonesia sebagai wujud kita beriman, sebagai wujud kita sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.